Eh, kau ni tak tahan ni. Dengar kak. Kau ni tak tahan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teko. Setelah beberapa minggu cuy ya, Syami Sasli cuti membuat sebuah video. Akhirnya dia mengeluarkan drama separuh jadi cuy ya. Ini di upload kemarin kalau nggak salah cuy ya, kemarin petang ya, kemarin sore kalau Indonesia bilang. Yang mana judulnya itu adalah Suami Panas Baran. Suami Panas Baran itu artinya apa ya? Suami Panas Baran. Mungkin kalau saya feeling sendiri, ini menceritakan tentang suami yang gampang emosi kali cuy ya. Suami Panas Baran. Teman-teman bisa komentar di bawah cuy supaya saya lebih tahu lagi cuy ya. Oke, tanpa berbanyak masa lagi, jom kita tengok videonya cuy. Saya ini ya penasaran banget, udah berapa lama cuy ya. Udah cukup kangen saya lihat komedian ini. Enggak tahu di sini yang merani Asif Yo atau siapa aja cuy ya. Karena belum sama sekali saya nonton, jadi saya belum bisa menerangkan atau memberikan ini ya tanggapan. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 1. Habis madu sepah dibuang. Oh, habis dulu, madu sepah dibuang. Aku selalu dengar ayat ini. Tapi belum membawa ini diketik apaan sih? Abe. Kayak main ini main game ya. Abe. Asik yang main ya. Abe. Ada gapo? Ayak lah. Abe tak saya tubik ko. Lama dah kita tak jala-jala dua. Kak pada kita nikah ni, Abe busy je semacam. Lama dah kita tak jala-jala. Sempat aja dia senyum, cik. Dia tak suka dulu. Okay. Aduh, kau masuk. Oh. Awak tak nampak saya awak gapun. Yo. Abis selalu ketawa masalah ni. Abis busy duk buat kerja abis. Tapi tak boleh ko. Abis luangkan sikit masa untuk saya. Luangkan sikit. Disur emosi ni. Oh, saya luar dah masa ni. Saya happy. Saya pergi je ni. Awak nak gapun saya? Baik cepat. Cepatlah. Aduh. Cepat tu. Asif. Sebelum nikah. Ya. Dia tubik. Aik. Mari tubik tu. Oloh. Sana tak saya tubik kau ngah. Saya rasa tubik kau ngah, Bi. Ya, waktu masih pacaran gitu ya. Saya rasa tubik kau ngah, Bi. Romantis banget. Tuh, kita si. Tapi B tu, tak puas aku. Tubik kan sayang sama. Mana boleh puas? Kalau boleh, B nak ada sama dengan saya. Asik. Romantis sangat. Saya pergi jalan kedai beli telur terbaru jauh. Sikit lagi telur nak buka kedai. Air. Bege. Ijalah. Abe. Gapo lagi?
Saya ada nak beli baju sikit kau saya ni. Tapi saya bukan nak ajak abang tu bik kau gapo ni. Cucu. Saya tahu abang sibuk. Abang tak usah temen saya pun tak apa. Tapi tu cukup lagi lah pakaian lemari ni. Okey, bik. Bukan gapo bukan. Pakak mana ada sudah lah. Pakak mana sudah, pakak mana sudah lah. Pakak mana ada sudah lah. Pakak mana ada sudah lah. Pakak mana sudah lah. Pakak mana sudah lah. Pakak ye. Pakak mana ada sudah lah. Pakak mana ada sudah lah. Si beli telur, beli masih itu lagi dilanjut bacanya. Tak tepi sealam lah, sealam tiga. Gapa ni? Ni hadiah awak. Hadiah gapa pula? Saya beli pakaian ke awak. Asyik. Waktu masuk pacaran, romantis banget gitu ya. Tak apa tak awak. Awak beli mana ni? Beli bandar. Terima kasih. Aku alhamdulillah aja aku bahagia bini aku. Ha. Okey bini mu tak apalah. Tak apalah bini mu tak apalah. Alhamdulillah. Mu kenangan ngoyong. Itu lah di sini cuy. Tumben ya Syami enggak ini ya tertawa. Aku alhamdulillah sih yeah. Aku padahal bahagia. Padahal lama memandang gitu ya. Okey, ini enggak apalah. Tak apalah ini enggak apalah. Alhamdulillah. Kenangan ngoyong. Enggak apa. Ini mula. Aku nak portal cari jodoh muslim Malaysia til jannah dok mai. Dok mai tu jannah. Aku mulai ke apa? Mulai portal ke apa? Portal jannah dok mai. Kan ni panjang dia buat ni. Portal jannah dok mai. Desma. 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 Bekah. Betul? Portal jannah dok mai. Dok mai. Dok mai tu ke apa? Bandar dok mai tu panjanglah. Oh. Batu sih, mu dengan bini mu kan? Bini tu minta tahu aku mi. Aku jadi nak marah dia mi. Aku jadi nak marah dia. Oh ni tak tahu ni. Papek dah apa mu? Mu nikah dengan dia? Kalau mu nak gini dia? Nikah dengan dia. Sebab kita nak walik lah. Pangan walik kita. Aku tanya ni, papek dah apa mu nikah dengan dia kalau mu nak gini dia? Bagus, itu bagus. Bagus? Ha. Apa guna musuh dulu? Apa guna musuh dulu untuk pikat hati dia, untuk menangis hati dia? Tapi akhirnya hati itu musdeh, hancur cek. Ada cerita. Jawab aku tanya ni. Juru. Aku nak suju. Ha, juru. Tu main ya, siapa enggak? Terima kasih. Tu main dia enggak ini ya, tertawa gitu. Apa pula sedih tu? Macam-macam lah. Gitu je. Gitu je cara abis tanya bila nampak saya sedih. Apa nak tanya gana lagi? Kalau dulu, mungkin main lagi. Mata saya berair masuk habuk ni pun. Awak usik tu. Ya. Sekarang. Apa nak gana? Nak supa gaya mula? Duh. Saya tak mitok pun kita supa dulu. Sebab saya tahu lumrah manusia atas dunia ni dia mudah puah. Oh tahu. Pan awak nak gapo? Saya cuma nak dilayani. Tak minta pun supaya permaisuri. Tapi cukup dengan kasihmu. Tolong hargai sebelum saya pergi. Sakit banget je. Sebelum saya pergi. Udah kelar endingnya itu.
Oh, syuting yang salah. Flat banget ya ternyata sebelum di color grading nih. Itu tombol Abe. Cuma dua kali. Abe. Oh Abe. Oh gapo. Oh iya lah. Abe. Oh kau dia. Oh iya gapo yo. Oh. Oh iya lah. Saya suka baca buku. Sebenarnya saya baca bijaklah. Yalah betul. Bacalah. Kok enggak ada buah-buahan? Betul. Tapi sebentar betul sih. Ini beja apa? Abang tak cerita mai pun. Tak apa. Saya pehe. Tapi tak cukup lagi kau pakai yang awak ni. Tak cukup lagi kau pakai yang lemari ni. Tak cukup lagi kau pakai yang lemari ni. Tak cukup lagi kau pakai yang lemari ni. 1, 2, 3. Kalau saya beli beli Mela Ais 1 ringgit. Tak saya beli Ais 1 betul-betul baik. Betul-betul baik. Tapi bijaklah lagi. Minta tahu aku mi. Aku jadi si, oh ya di sini pasti. Ha? Jadi malu dia. Eh. Oh ni tak ada hair ni. Dek dek kak. Oh ni tak tahan ni. Dek 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 kak dek kak. Oh ni tak tahan ni. Eh. Dek 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 kak. Dek 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 kak. Dek 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 kak. Ada lagunya sih. Aduh. Gila. Sumpah ngakak banget gua hari ini cuy. Ini video Syahmi Sasli yang ini agak beda cuy ya, karena di akhir videonya itu semata-mata nggak membuat kita gantung karena ada ini ya, shootingan salah kayak apa namanya, lakonan-lakonannya agak nggak sukses gitu ya di akhir videonya gitu, jadi bikin ngakang cuy. Tapi ini temanya baru lagi cuy, tapi ya keren juga seperti itu cuy, durasinya bertambah dan pasti kita lihat original yang sebenarnya cuy ya. Ini layaknya kayak drama spontan yang dipisah-pisahkan gitu ya, yang mana salahnya, yang mana yang benar-benar cocok untuk di ini ya, di apa, di publik gitu ya, yang dramanya drama apa, drama seriusnya gitu ya. Semoga kangen banget gue cuy ya, akhirnya Syahmi Sasli bisa membuat video lagi. Semoga kedepannya bisa membuat drama spontan lagi ya. Ya dimaklumi lah, kemarin kan dia lagi ikut berlakon juga dengan Yo dan Asif, jadi kita harus mengerti juga cuy ya. Jadi buat teman-teman kalau belum nonton video ini, kalian nonton dulu original videonya
di channel Zami Sazli, bantu share juga cuy ya, bagaimana caranya YouTuber ini nggak jatuh gitu ya, selalu hidup dan selalu menghibur kita semua cuy. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Kalau memang suka dengan video ini, silakan di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau memang video ini tidak menghibur, dislike aja. Tolong bantu supportnya dengan cara subscribe tombol merah yang ada di bawah ini dan notifikasinya cuy. Oke, thank you next, dan thank you next. Bye.